Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama Mono Brothers Model Koyoto. Kita mau makan Korean House. Ini iya, kita ada yang menarik ya, ya aja dengan deh, harga yang fantastis dan ekonomis. Kita mau cobain langsung. Banyak daging-daging yang sudah menanti kita untuk kita santap. Oke, let's go, go. 한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네 disewain ya, Boy? Boleh, untuk foto-foto apa gitu ya? Iya. Ada tarifnya? Enggak. Oh enggak, jadi for free? Iya. 상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 Oke okay guys, jadi ini adalah paket 160.000 saja. Kalian akan mendapatkan ini daging, dua jenis daging, beef, nasi putih ada 4, kalian bisa dapat. Kemudian ini buat rebusannya, kimchi, salada, ini udah include juga sama itu buat sop. Oke okay guys, ini proses pemanggangan daging. Nah, ini paket kids bento kulit ayam. Habib. Kenapa? Kenapa? Ini coba enggak? Ini daging yang daging yang apa? Gochujang ya? Yang pedasnya apa tadi? Gochujang ya? Yang itu bulgogi ya? Gochujang, dia ada yang spicy. Happy. Ya, sebenarnya segini plus ada sopnya juga ya? 160.000 buat berempat. Udah kayak makan di pinggir jalan kok. Worth it banget sih, ya. Yeah. Dengan harga segitu. Tiga. Eh. Terus ayo pasti makan yang paket meriah dan murah. Paket ekonomi. Oke. Okay. Paket buat berempat. Menurut kita udah komplit sih sebenarnya, dapat daging, ada sayurnya, ada kuahnya juga ada. Ini gue udah tadi udah dibikinin sama istri gue. Ini yang gochujang yang pedes. Kita cobain ya guys. Kita doain. Amin. Lihat dagingnya gede gini. Mantap. Tapi yuk. Tapi tebal-tebal guys, ini bukan daging yang tipis. Kalau menurut kita sih oke okay ya, kalau segini banyak. Kita makan pakai ala Korea. Kayak nasi. Harusnya sih kalau yang di Koreanya ya, dan nasi gini diolesin pasta ya di atasnya, supaya daging yang ditaruh di atas itu jadi nempel. Sulitnya aja. Nah, pakai ini. Sekarang gua mau coba pakai ini. Di atas, di duduk gini
bulgogi, bawang putih, ada paprika, taruh di atas. Oke, kalau arah siapa salah? Korea. Jadi gitu dimakan. Oke guys. Iya, coba gua pengen lihat aja. Udah mau pecah. Hap yuk. Hap yuk. Oh. Oh. Dagingnya. Cuman kali gua terlalu banyak dalam kali. Don't try this at home. Oke, kita pakai selada. Kita pakai bawang putih, oke, bawang putih. Pakai paprika. Oke, paprika lagi. Oke, mantap John. Kita sikat, kita pakai lagi kimchi lagi. Tahap you guys, oke, kita bungkus. Jangan sampai kayak si Johnny tadi nyaris modar dia di rumah makan. Nah ini baru masih masuk akal nih segede gini, oke? Okay? Help you guys, help you. Ini ada dua kuah. Ini kuah kaldu. Kaldu ini pedes ya. Tom yum, tom yum ya. Dagingnya kita kenalin dulu guys. Ini kayak apa? Ayam, ayam. Ada air, cus, cus, kemudian sawi, cus. Telurnya telur mentah guys, telur ala Korea. Panas, guys. Kita mau cobain ini kuahnya tadi karena dicampur telur jadi dia tuh agak butek gini. Di sini sudah tercampur padu ya. Enak nih di udara Bandung yang dingin. Makan beginian tuh paling maknyos. Kayak ini sosisnya. Api. Bagaimana rasa kuahnya? Kita masih dikasih ini dong, dua porsi buat pencuci mulut semangka merah, enak rasanya. Oke, okay? Udah cobain langsung? Lihat, help you guys. Kalian buduan ke Korean House. Annyeonghaseyo. Oke. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Udah beres makan, udah kenyang ya. Annyeonghaseyo. Jadi kalian boleh, ini kita rekomendasiin Korean House di Sukajadi. Cukup 160.000 saja kalian dapat semua yang tadi. Jangan lupa di subscribe, di like, di share dan nyalain lonceng yang bijinya dia 1. Ya. Oke. Okay. Kalau yang bijinya dia 2 itu ada lato-lato. Oke okay, guys, sampai ketemu lagi dengan Bokoper Brothers. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.